Oke, halo. Halo, halo. Halo, manggilnya apa ya ini ya? Manggilnya Kak Beni, Ko Beni. Ini tadi kemarin saya sempat lihat videonya yang dikirimkan ini. Kayaknya ada nickname-nya. Yeah. Panggilnya Abeng gitu ya. Abeng kalau panggilannya. Bebas. Beni boleh, Abeng boleh, Ko, Mas, Bu, yeah. Seserah. Bebas. Oke. Okay. Siap, panggilnya Ko Abeng kali ya. Oke, okay, boleh cerita nggak? Ini kan hari ini kemarin ini kita sempat kami nonton tuh kayak apa preview yang sempat dikirimkan ke kita. Jadi kita ada sedikit kayak gambaran atau bayangan gitu ya, supaya nggak pakai lama-lama gitu ya. Langsung aja gitu ya, sudah tadi sempat dikenalin sedikit ada bocoran namanya Abeng gitu ya, Ko Abeng. Nah, jadi Ko Abeng ini punya nama lengkap namanya Robeno Patrick Patinasarani gitu ya. Yes. Dan beliau adalah General Sekretari dari Roni Patinasarani Foundation. Yeah. Lead Pastor Living Room Community Church, founder dari Spotter. Yes. Training Institution, Vice Chairman dari ISRA Indonesia Sejahtera. Yes. Certified Behavior Consultant, Certified NLP, Neuro Semantic Practitioner, Master Training NNLP. Wow, ini resume-nya ngeri ini ya, ngeri banget. Itu hanya tulisan saja. Itu hanya tulisan saja, tapi untuk menuliskan ini panjang cerita pasti ya. Nah ini saya jadi heran dan saya jadi penasaran gitu ya. Ini CV yang saya terima seperti itu, sementara backgroundnya itu yang saya lihat di video kemarin agak wow, agak bingung gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya mungkin bisa langsung cerita ya kok ya. Nah, sebenarnya gimana sih awalnya? Kok Abeng ini kok bisa sih kenal sama yang namanya narkoba itu gimana sih kok? Iya, jadi sebenarnya sih awalnya saya dari keluarga yang baik-baik gitu. Jadi bukan lahir di bertumbuh di keluarga yang berantakan gitu ya. Saya punya orang tua sangat sayang, perhatian. Cuma berarti aku tuh mulai mengenal obat-obatan ini itu justru tuh waktu di dunia pergaulan gitu. Jadi istilahnya salah ambil keputusan untuk bergaul dengan siapa gitu. Nah, jadi awal mulanya cuma coba-coba gitu. Jadi satu kali pulang sekolah ditawarin sama teman gitu, ditawarin Beng, cobain Beng, ini enak banget gitu. Oh ya, namanya apa? Aku tanya kan. Terus dia boleh cerita, ini namanya gudang garam filter. Gitu, yang namanya rokok gitu ya. Jadi sejujurnya perjalanan itu dimulai dari satu batang rokok gitu. Pengen tahu rasanya rokok, cuma pengen coba-coba dengan pikiran bahwa nggak mungkin ketagihan, tapi ternyata dari satu batang rokok itu mengalir kepada batang berikutnya, lalu tiba-tiba datang lagi teman saya yang lain dan dia bilang, Ben, ini lebih enak dari rokok nih. Oh ya, namanya apa ini? Ini namanya ganja. Oh, ini ganja. Jadi itu sejak SMP aku mulai coba ganja. Okay. Terus saya ke SMA, di SMA datang lagi teman-teman yang lain tawarin ini namanya putau, namanya gas sabu-sabu, namanya heroin, namanya ekstasi dan semuanya. Jadi di bangku SMA aku mulai coba ekstasi, putau, sabu-sabu, heroin, dan pada dasarnya semuanya memang coba-coba gitu. Pengen tahu kan anak muda ya, anak muda maaf. Jadi kan rasa ingin tahunya besar banget. Gitu. Nah, permasalahanku dulu adalah kita zaman-zaman aku sekolah dulu nggak punya banyak informasi-informasi sama acara-acara seperti ini gitu. Tempat di mana kita bisa menemukan informasi bahwa bahaya narkoba itu apa sih? Akibatnya apa sih? Jadi benar-benar zamanku dulu itu ya udah cari tahunya dengan coba sendiri dan tanpa sadar dari cuma pengen tahu itulah mulai terjerumus gitu. Pakainya cuma sekali-sekali awalnya, seminggu sekali. Jadi hari dulu hari Senin sampai hari Sabtu aku sekolah biasa, normal. Makanya orang tua aku gak pernah marah karena sekolahku normal awalnya ya, nilai-nilaiku masih bagus, aku ketua OSIS bayangin di sekolah, ranking 10 besar. Jadi dulunya awalnya aku berpikir gak ada yang salah kok narkoba, buktinya sekolah lancar gitu ya, mabok lancar juga gitu. Jadi Senin sampai Sabtu aku sekolah, Sabtu Minggu ya itu mulai tuh mabok, hancur-hancuran, gak bisa-bisa. Tapi hari Senin aku di sekolah lagi gitu. Jadi awalnya memang
sepertinya kayaknya narkoba nggak bukan masalah yang besar karena pendidikanku masih bisa berjalan, hubunganku sama orang tua masih baik-baik, awalnya seperti itu gitu. Nah, tapi akhirnya perubahan mulai terjadi ketika aku mulai satu hari bangun tidur dan mulai bingung, loh kok ini badanku menggigil, kesakitan semuanya ya, nggak bisa ngapa-ngapain, dikit-dikit muntah, makan sedikit muntah-muntah gitu, badan menggigil, kedinginan. Dulu aku belum tahu kalau orang-orang tuh kan bilang namanya sakau ya, atau putus zat gitu. Aku dulu belum tahu namanya sakau gitu. Jadi cuma ngerasain aja benar-benar kayak satu badan sakit kayak ditusuk-tusuk, tapi kita gak bisa lepas gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, sejak hari itulah perubahan mulai terjadi gitu. Sejak hari itu aku mulai mengalami yang orang-orang bilang namanya adiksi gitu, mengalami ketergantungan sama obat ini. Jadi dari awalnya coba-coba-coba, awalnya cuma buat having fun doang, tapi akhirnya lama-lama aku masuk lebih dalam dan mulai terjerumus dan terikat sama ini. Jadi tadinya aku pakai narkobanya seminggu sekali, terakhir itu aku harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Gitu ya. Karena dalam setiap 2 jam sekali itu badan udah sakit, udah nagih gitu, dan udah benar-benar udah kehilangan semuanya gitu, jadi udah mulai terjerumus. Nah, sejak hari itulah mulailah itu babak baru dalam rumah tangga, dalam keluarga semua, di mana satu persatu mulai habis. Nah, awalnya begitu, Nov, bagaimana itu? Wah, berarti sangat-sangat seperti kayak progresnya pelan, tapi tiba-tiba kayak, jadi mulai dari satu rokok, terus nyoba yang lain. Ya. Dan ini semua karena temen nawarin, Bu, ya? Yes, iya. Nah, ini apakah temen deket gitu yang nawarin? Atau kayak temen yang cuman kayak kenal-kenal doang atau gimana? Beberapa sih kayaknya temen kenal-kenal doang. Tapi kan lama-lama akhirnya jadi deket juga sama mereka gitu ya. Karena aku gak akan bilang ini sesuatu yang baik. Tapi kalau boleh jujur, aku harus jujur-jujur nih bahwa lingkungan seperti itu, apa ya, keakrapannya memang kuat banget sih gitu. Rasa solidernya kuat banget lah gitu. Tapi ya pengarahnya ke jalan yang salah, yang sesat gitu ya. Tapi solidernya cukup kuat. Nah, jadi awalnya ya itu coba-coba, karena kan sederhana, rasa ingin tahu besar gitu. Permasalahan anak muda kan kita tuh rasa pengen tahu itu besar banget gitu. Nah, ternyata ya aku belajar gak semua rasa pengen tahu kita harus kita turutin gitu. Kan misalnya kan, contohnya misalnya, coba kalau kamu ada orang berpikir begini, pengen tahu deh rasanya lompat dari lantai 8 kayak apa rasanya ya. Nah, kita kan gak mungkin coba, tak? Ya, artinya kan sederhana, gak semua rasa pengen tahu kita perlu kita lakukan gitu. Nah, jadi awalnya dari situ, Nov, berarti itu. Oke, okay. Nah ini selanjutnya kita nanya lagi nih. Yes. Nah tadi udah cerita tentang kenalan, terus akhirnya dari teman dibawa dan segala macam. Nah sebenarnya pertanyaannya adalah, ini semua kan butuh modal ya, butuh duit nih. Yes. Kan tadi yang dipakai mulai dari rokok masih murah lah ya. Yeah. Mulai ganja, putau, heroin, udah semakin heboh gitu kan yang dipakai. Yeah. Nah ini sebenarnya dapat duit dari mana? Duit jajannya cukup nih buat beli semua ini nih. Nah kan waktu masih awal-awal, waktu masih belum ketagihan itu, kita masih bisa atur ya, aku masih ya masih bisa, ya udahlah, dari uang jajan kusisihin lah pakai segini buat beli narkoba gitu. Tapi begitu udah mulai sakau, udah mulai ketagihan, itu udah gak bisa dibendung, udah gak bisa diatur. Setiap hari bangun tidur yang di pikiranku adalah cari narkoba gitu kan. Nah makanya momen-momen terparahku adalah ketika aku akhirnya lulus SMA. Aku berhasil lulus SMA dan akhirnya aku kuliah di Jakarta. Dulu mimpiku adalah mau jadi arsitek gitu. Makanya aku kuliah di jurusan teknik di Jakarta. Nah, disinilah akhirnya satu persatu hidupku mulai hancur nih karena narkoba nih gitu. Karena satu kali pertama aku kena ketangkep di kampus pakai narkoba. Sejak hari itu aku di drop out, dikeluarkan dari kampus karena kampus tuh nggak mau punya mahasiswa yang pakai narkoba gitu. Jadi dulu aku punya pendidikan, tiba-tiba narkoba membuat aku nggak punya pendidikan lagi karena aku dikeluarkan dari kampus tuh. Nah dulu jadi itu dari waktu aku kuliah aku udah bekerja, aku udah main musik, jadi main di kafe-kafe, main di pub-pub di Jakarta, makanya aku bisa punya penghasilan. Nah awal dari situ.
aku bisa akhirnya bisa punya uang untuk bisa beli narkoba. Nah, cuma lama-lama akhirnya narkoba menghancurkan semua satu persatu bagian dari hidupku gitu. Satu kali akhirnya aku ketangkap juga dan aku dikeluarkan dari pekerjaanku karena bandku nggak mau punya personil band yang pakai narkoba gitu. Jadi dulu aku punya pekerjaan, sekarang nggak punya pekerjaan lagi gitu. Dulu punya penghasilan gitu, sekarang akhirnya nggak punya penghasilan. Nah, sedangkan dosis narkobanya semakin tinggi dan harganya semakin mahal. Akhirnya ketika udah gak punya penghasilan, nah mulailah akhirnya berubah menjadi ya pencuri. Nah, tapi awalnya aku mencuri ya di rumah sendiri. Jadi gak pernah, di rumah itu gak pernah ada uang menganggur lama-lama di meja lah. Nah, istilahnya begitu ya. Uang nganggur sedikit pasti habis lah gitu ya. Sampai orang papaku tuh dulu kalau berdoa tuh mesti buka mata, gak boleh tutup mata gitu ya. Karena kalau tutup mata gitu, begitu amin gitu ya, dompetnya pasti hilang, udah habis lah, seperti itu. Sehingga di rumah itu orang tua aku kalau simpan uang, itu cuma dua tempat yang paling aman gitu ya. Kalau di rumah itu mau pakai brankas ke, lemari gembok besar ke, pasti jebol. Pasti berhasil jebol dan ambil uangnya. Nah, makanya orang tua aku kalau simpan uang itu cuma dua tempat yang paling aman gitu. Tempat yang pertama itu di bank, aman banget gitu. Aku gak berani merampok bank sampai hari ini, takut gitu. Tapi kalau di rumah, orang tua aku kalau simpan uang, tempat paling amannya cuma satu tempat, yaitu di kantong celana mereka sendiri, udah di situ aja gitu. Gak ada tempat yang lain gitu. Nah, sampai akhirnya, lama-lama kan gak bisa lagi nih curi uang nih. Uang gak bisa dicuri, akhirnya mulai berubah. Mulai jual-jualin barang-barang di rumah gitu. Yang bisa ku jual, yang bisa ku gadai, mulai habisin semuanya. Pokoknya aku mulai habisin barang-barang di rumah. Satu kali ini aku lagi sendirian di rumah. Keluargaku lagi liburan keluar kota gitu, dan ini yang kulakukan. Gitu. Aku buka pintu garasi rumah lebar-lebar gitu ya. Terus ambil dua kertas besar, kutulislah banting harga, silahkan masuk gitu, kutempel di garasi rumah gitu. Jadi aku buat garage sale, open house gitu. Jadi siapa aja yang mau datang ke rumah silahkan ambil lah, ya bayangin. Jadi udah orang-orang yang lewat tuh langsung masuk ke rumah, menjarah habis barang-barang di rumahku. Perhiasan-perhiasan orang tua aku habis kujualin semuanya. Papaku pemain sepak bola, dia punya medali-medali emas, SEA Games, PON, piala-piala penghargaan, habis kujual semuanya. Perabotan-perabotan di rumah semuanya habis. Sampai aku sering cerita kalau kesaksian, bahkan sampai ada satu orang rice cooker itu sama nasinya baru jadi, sama nasi-nasinya aku jual semuanya gitu, habis gitu ya, kehilangan. Dan ini gak sekali dua kali gitu, ini bertahun-tahun seperti itu lah. Sehingga akibatnya itu mau gak mau akhirnya aku harus, intinya gitu, karena udah gak punya uang, pakai segala cara aja untuk bisa dapetin supaya bisa beli putau. Karena itulah jahatnya ya narkoba ya. Ketika kita udah mulai ketagihan, kita udah gak bisa berpikir dengan waras. Sejujurnya, kalau boleh jujur, aku dulu, zaman dulu itu punya banyak teman-teman, terutama yang wanita misalnya. Wah, itu paling kasihan sekali gitu. Waktu mereka udah sakau, mereka gak bisa jual apapun, terpaksa tubuhnya mereka jual. Mau gak mau gitu, karena memang sebegitu bergantungnya Pak narkoba itu, sampai orang tuh udah gak bisa berpikir sehat aja. Orang akan cari cara untuk bagaimanapun caranya, saya mesti bisa dapat uang untuk bisa pakai narkoba. Nah, itulah akibat dari parahnya banget narkoba pada waktu itu, Nof, gitu. Wow, berarti ini istilahnya dari mulai dulu ya, dari duit jajan geser ke pekerjaan, jadi punya penghasilan sampai ya, akhirnya segala cara udah, garage sale dan semuanya, nyuri dan semuanya. Wow, ini cara untuk ngedapetin duit untuk bisa pakai beli narkoba. Nah, ini sebenarnya ketika kenal gitu ya, akhirnya sebenarnya tadi Koko sempat jelasin bahwa okay, ada satu yang mulai hilang, pendidikan mulai hilang, pekerjaan mulai hilang. Iya. Ada hal apa lagi kok yang berubah dari dari kehidupan Koko setelah Koko kenal sama narkoba? Sejujurnya sih, yang paling parah dari semuanya sebenarnya ya kehilangan pekerjaan, masih bisalah cari lagi gitu. Kehilangan pendidikan, ya sudahlah pasrah, mencapai lagi. Tapi sejujurnya yang paling parah dari semua itu adalah waktu aku kehilangan keluarga sih.
Jadi sejujurnya peristiwa ini memporak-porandakan lah, hampir membuat keluargaku diambang kehancuran semuanya gitu. Karena rasanya di rumah itu udah kayak di neraka lah. Setiap hari kondisinya gak enak banget gitu. Setiap hari mamaku itu bisa nangis di kamarnya setiap hari. Dan semua permasalahan yang ada. Aku punya adik perempuan masih kecil waktu itu. Dia punya tempat persembunyian tuh di kamar mandi. Setiap hari. Dia duduk di kamar mandi, tutup telinga, menangis. Karena gak mau keluar. Karena kalau keluar tuh hancur banget lah. Aku dengan adikku Yeri yang nomor 2 laki-laki. Nah itu hancurnya sama kayak aku tuh. Kita berdua pakai narkoba, jual barang, bikin hancur semuanya, bikin habis, bikin malu keluarga. Jadi itu yang terjadi. Lalu aku sama papaku, nah itu dia. Yang namanya berantem di rumah tuh kayaknya itu adalah hal yang lumrah banget gitu. Yang namanya piring pecah, kursi patah, lemari hancur, pintu jebol. Itu kayaknya setiap hari di rumah itu hal yang biasa banget gitu. Nah kadang-kadang setiap pagi pembantu mesti membersihkan kalau bangun tidur, membersihkan beling-beling pecah sisa berantem semalam. Kadang-kadang tukang furniture datang ke rumah benerin kursi yang patah, lemari yang hancur. Dan akhirnya satu malam, menurutku ini adalah salah satu malam terendah lah di hidupku lah gitu. Satu malam aku berantem besar dengan papaku. Ribut habis-habisan dan kondisinya malam hari itu adalah kita berdua udah pegang pisau dan hampir saling bunuh malam hari itu. Nah, mamaku nangis di kamar, adikku yang perempuan ngumpet di kamar mandi, gak mau keluar sama sekali. Tapi akhirnya malam hari itu aku memutuskan tidak jadi tusuk papaku. Gitu. Akhirnya aku memutuskan aku lempar pisauku dan aku kabur dari rumah gitu. Jadi bayangin dulu aku punya rumah, sekarang aku gak punya rumah lagi gitu. Dulu aku punya tempat tinggal, sekarang aku gak punya tempat tinggal lagi gitu. Jadi akhirnya aku harus pergi dari rumah, aku tinggal di jalanan. Hidup kira-kira sekitar berbulan-bulan lamanya, sangat lama sekali. Dan waktu berbulan-bulan itu hidup, aku hidup dengan kondisi cuma bawa satu baju di badan gitu. Jadi bayangin selama berbulan-bulan aku gak ganti baju sama sekali. Aku gak bisa makan gitu. Nah kalau mau makan tuh aku biasanya pergi ke rumah makan Padang atau warteg gitu ya. Tapi aku gak masuk dari depan. Gak masuk dari depan, duduk, minta menu, gak gitu. Selalu aku masuk dari belakang gitu. Nah jadi kalau ada orang selesai makan, baru aku habis halari ambil makanan sisa dari situ. Jadi aku harus belajar makan tulang ayam, kadang-kadang makan kuah rendang, beberapa butir nasi aja. Itu yang aku bisa belajar. Aku harus bisa ngurai tempat sampah supaya bisa makan. Kalau nggak, aku nggak bisa makan. Gitu. Aku tempat tidurku itu namanya hatobes. Jadi biasa kalau tidur ya di hatobes. Besoknya orang siram, pindah, usir, pindah ke halte yang lain. Orang tendang, usir lagi, terus seperti itu. Padahal aku punya rumah, aku punya keluarga, aku punya semua yang sebenarnya seorang anak muda bisa miliki. Tapi karena ini dia nih, kesalahan ambil keputusan, dan gak bisa lepas di dalamnya membuat apa yang harusnya jadi bagianku, aku kehilangan semuanya. Bisa seperti itu. Sampai benar-benar bahasanya ya, tinggal nyawa aja yang sisa. Gak ada lagi yang pada saat itu. Itu kira-kira lah gambar besarnya seperti itu ya. Kan sekarang enak ceritanya nih ya. Tapi kalau di jalannya waktu itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Tapi itu yang terjadi. Itu sampai di jalan berbulan-bulan. Ya. Karena habis dari kabur dari rumah, sebenarnya setelah di dalam proses itu semua, akhirnya waktu selama di jalan tuh perenungan apa yang didapat seorang Ko Abeng waktu itu? Sederhana, satu kali aku lagi tiduran di halte bus, gitu kan? Ya. Tidur di halte bus, terus tiba-tiba lewat dua orang kayaknya mahasiswi gitu pulang kuliah. Mereka bawa tas, lagi bercanda-bercanda lewat di depanku gitu. Nah, ketika aku lihat mereka lewat, tiba-tiba aku nangis gitu. Sepertinya kayak teriak aja mau bilang, Tuhan, saya juga mau dong bisa sekolah kayak mereka gitu. Saya juga mau dong bisa punya pendidikan masa depan kayak mereka gitu. Tapi kalau aku lihat ke diriku lagi hari itu, orang-orang bilang sampah masyarakat, gak bisa punya apa-apa lagi, gak mungkin bisa ada harapan lagi, jadi jujur aja. Karena apa ya, terlalu kuatnya realita yang kulihat, sehingga untuk awalnya nih, mencoba untuk merenung, pengen berubah aja, tuh kayaknya gak punya kemampuan. Karena setiap, selalu, maksudnya di saat-saat
waktu senggang gitu ya, waktu gitulah, waktu normal, waktu lagi normal gitu, lagi sadar, selalu masih muncul, gak nih, ini cara gini salah, hidup gini gak benar nih, mestinya kalau orang Jakarta bilang, gua harus berubah nih, gak bisa, tapi selalu kalah sama realita. Begitu lihat realita, orang tolak, tak punya apa-apa, tinggal di jalan, jadi gembel, kecandu, selalu akhirnya sepertinya kayaknya realita yang selalu menang. Itu terjadi hampir kira-kira 9 tahun lamanya. Aku hidup dengan sebuah pemikiran bahwa masalah narkoba terlalu besar, akunya kecil, dan kayaknya gak mungkin aku bisa lepas. Itu. Sampai satu hari, nah ini disinilah, jadi satu hari tiba-tiba saya tahu ini, kalau aku boleh pakai bahasa, ini rencana Tuhan. Gitu ya. Satu kali akhirnya aku ketemu dengan sepasang suami istri gitu, dan cerita sama dia gitu. Mereka kebetulan adalah pendeta Nov gitu. Nah, aku adalah orang yang gak suka agama gitu. KTP ku Kristen gitu, tapi aku gak pusing soal agama, gak pernah mengurusan gitu-gituan gitu. Nah, satu kali ketemu mereka berdua gitu. Nah, mereka suami istri gitu. Di titik aku udah hancur, udah gak punya apa-apa, udah gak ada bisa apa-apa. Tiba-tiba mereka aja ngobrol. Nah, mereka bilang begini sama aku, Ben, kamu tahu gak ada dokter di atas segala dokter. Terus aku langsung tanya, Om, kasih tahu saya dokter yang mana? Karena papaku itu udah bawa aku di Jakarta hampir ke semua rumah sakit terbaik, profesor, dokter terbaik, itu udah semua aku masukin. Sebutin aja, nah, di zaman-zaman itu ada beberapa profesor terkenal, Dadang Hawari, Profesor Al-Bahri, itu adalah para profesor-profesor penyembuh narkoba yang sangat hebat. Udah aku datangin semuanya, gak sembuh-sembuh. Terus dia bilang, ada tabib di atas segala tabib. Aku tanya lagi, yang mana? Jadi yang mana? Gak sembuh-sembuh. Cuma tiba-tiba dia bilang begini terakhir sama aku. Ben, kamu tahu gak ada pribadi yang sangat menghasilkan? Nah itu aku diam tuh. Pribadi yang mengasihi gitu kan. Kayaknya itu kata jauh banget gitu. Karena bu, dengar kata itu sama lihat realita itu kayaknya, kayaknya gak ada yang ngasih gue. Itu orang pikir aku sampah. Orang pikir aku orang gagal. Semua teman-temanku menjauh dariku. Guru-guru telepon orang tua, tolong hindarin anak-anak punya Beni. Semua orang-orang tua telepon ke yang lainnya, jangan bergaul anaknya sama punya Beni. Ada realita yang bilang semua orang gak mau terima. Nah ini tiba-tiba ada sebuah pesan yang datang yang bilang ada pribadi yang mengasihi aku. Nah entah kenapa tiba-tiba air mataku mengalir aja. Terus ku tanya sama om itu, bapak itu, siapa yang mau mengasihi orang sampah kayak begini? Dia cuma bilang, kamu punya Tuhan gak? Percaya gak sama Tuhan? Nah itu Novnya. Aku pulang, semalaman aku berpikir hormat. Ternyata aku menemukan sebuah jawaban. Yang pertama, kenapa sepertinya kayaknya narkoba itu seperti kayak raksasa yang besar, dan aku seperti kayak makhluk yang kecil dan gak berdaya, selalu kalah sama narkoba? Karena itu yang aku temukan. Selama bertahun-tahun aku berjuang pengen coba lepas dari narkoba pakai kekuatanku sendiri. Untuk aku lihat diriku emang kecil, gak bisa. Aku lupa bahwa sebenarnya ada satu pihak lain yang kalau misalnya aku izinkan dia terlibat di dalam perjalananku ini, dia bisa tolong aku, yaitu Tuhan. Disitulah aku mulai merenung dan menyadari bahwa benar juga, kayaknya aku perlu Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang kita percaya, kita sebut namanya iman, yang akan bantu aku. Jadi malam itu aku ambil keputusan bahwa kayaknya mulai hari ini saya akan coba berhenti, tapi gak lagi pakai kekuatan saya sendiri, tapi saya mau belajar berserah dan izinkan kekuatan dari Tuhan lah yang bekerja dalam kehidupanku. And amazingly, itu menjadi sebuah turning point. Jadi pihak yang pertama itu Tuhan. Nah disitulah perubahan, awal perubahannya mulai terjadi. Nah tapi ada penolong yang berikutnya, nomor dua setelah Tuhan dalam hidupku adalah keluarga. Adalah siapa? Keluargaku, orang tua. Okay. Jadi, aku cerita soal papaku lah. Gitu. Papaku namanya Roni Patina Sarani gitu. Dia dikenal di Indonesia sebagai tokoh sepak bola di Indonesia. Dan kamu mesti tahu bahwa
sepak bola itu udah kayak dunia papaku lah, gitu ya. Kalau kamu ke rumahku tuh kamu langsung tahu dari luar yang mana rumahku, gitu. Karena dari pagar tuh gak ada gambar bola, hordennya gambar bola, jam dinding bola, taplak meja bola, sarung bantal bola, semua gambar bola di rumah kami, gitu ya. Karena sepak bola, papa saya, papaku bisa keliling dunia. Karena sepak bola di rumah ada figura dengan berbagai macam piala, dengan foto-foto papaku berdua dari Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Presiden semua SBY, itu semuanya ada. Karena papaku hidup dari sepak bola, itu dunianya dia, itu segala-galanya buat dia. Dan pada saat itu papa adalah salah satu pelatih terbaik dan termahal di Indonesia pada waktu itu posisinya. Tetapi dia nggak di Jakarta, dia justru di Surabaya, di Gresik tepatnya. Dia sedang melatih sebuah klub namanya Petrokimia Gresik di Surabaya. Nah, jadi bayangkan papaku lagi di Surabaya dengan di puncak-puncak karirnya, tapi aku dan adikku di Jakarta dengan titik hancur paling bawah. Nah, hari itu papaku cuma punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap tinggal di Surabaya, karena disitulah sumber penghasilan keluarga, itu dunianya dia, itu kesenangannya dia, itu segala-galanya buat dia. Tapi ya udah, aku sama adikku di Jakarta hancur aja udah dalam narkoba. Atau pilihan kedua adalah papaku harus meninggalkan semuanya dan kembali ke Jakarta untuk ngurus aku sama adikku ini. Dan akhirnya mataku melihat bahwa papaku meninggalkan dunia sepak bola untuk tolong aku sama adikku Yeri. Dan disitulah aku baru sadar bahwa oh, ternyata aku lebih penting dari sepak bola buat papaku. Dan itu menjadi kekuatan dia, dampingi aku dalam proses yang gak sebentar juga, beberapa tahun proses dampingan itu. Yang sebenarnya ini semua diceritakan di film, di video yang harus kemarin pada nonton semua. Yeah. Disitulah aja. Jadi ceritanya seperti itu prosesnya. Sehingga akhirnya akibatnya pertolongan dari orang tua lah, pendampingan dari orang tua lah, penerimaan dari orang tua lah, yang membuat akhirnya kedua anaknya bisa gini, bisa gak cuma bebas dari narkoba. Kalau masalah, jujur aja ya, kalau masalah lepas dari narkoba, caranya banyak banget, Nov. Kamu tinggal masuk ke rumah, bawa ke rumah sakit RSKO atau ke puskesmas, diobatin, detoksifikasi, dikasih pengobatan, obat diobatin, seminggu pasti sembuh, pasti sembuh. Sembuhnya. Tapi untuk membuat orang bisa gak mau pakai lagi, itu urusan berbeda. Atau membuat orang akhirnya bisa mulai percaya diri sama siapa dia hari ini. Gitu. Sejujurnya, proses yang kuhadapi adalah bukan cuma lepas dari narkoba. Itu satu hal. Dan setelah lepas dari narkoba, pertanyaan berikutnya kan, penerimaan ke masyarakat lebih penting banget, ya dong. Masih bisa dipercaya nggak orang seperti ini ya di masyarakat? Mau kerja di mana? Kalau misalnya tiba-tiba diminta CV, dituliskan di CV-nya mantan pecandu narkoba, siapa yang mau terima? Misalnya orang tua mana yang mengizinkan anaknya menikah sama kalau ketahuan bahwa ternyata calon mantunya mantan pecandu narkoba? Itu tantangan-tantangan yang harus ku terima akibat dari konsekuensi perbuatanku yang akhirnya baru muncul bukan pada waktu dulu, setelah aku sembuh itu baru muncul. Nah, disinilah peran keluarga. Penerimaan orang tuaku, support dari orang tuaku, itu yang angkat lagi aku punya percaya diri, kemampuan untuk bisa bangkit dari keterpurukan, sehingga bisa mulai menata kembali kehidupan sampai hari ini. Nah, itu karena itu. Makanya kenapa aku bilang tetap faktor kedua adalah bukan cuma Tuhan, tapi keluarga itu adalah tempat terbaik untuk kita bisa bebas dari narkoba. Kira-kira begitu, Nova. Nah, tadi aku sempat bilang bahwa sebenarnya ya, kalau untuk mau jadi bersih, clean aja dari secara zat gitu ya, itu gampang ya banget. Nah, sebenarnya waktu aku ngelakuin kayak detox itu tadi, sebenarnya sempat pernah balik nggak sih? Sempat pernah akhirnya coba lagi gitu? Berkali-kali, Nov. Makanya aku bilang tadi kan, aku udah ke papaku, udah bawa aku hampir ke semua rumah sakit di Jakarta. Mau dengan cara baik-baik, sama cara licik udah kulakukan. Satu kali dia, papaku ketahuan lagi, papaku marah-marah. Papaku bilang begini, nanti sore kita ke rumah sakit, tes urin, cek lagi semua.
Nah, sudah, ini yang kulakukan. Aku diam-diam kabur ke pasar, gitu ya. Cari tukang becak, tanya, Pak, mau uang 50.000 nggak? Ya, pasti mau dia. Terus ya udah, saya minta kencingnya dong, pak saya bawa plastik, minta kencingnya boleh nggak? Itu loh. Jadi bayangin aku bawa air kencing, air urinnya tukang becak, simpan. Nah, sore ke rumah sakit, dicek, negatif lah, bebas lah lagi aku. Itu udah, jadi bayangin sampai kayak begitu gitu. Jadi yang namanya pengobatan medis menolong, pasti menolong. Tapi nggak bisa menjamin orang bisa lepas dan nggak pakai lagi, itu hal berbeda. Nah, makanya kenapa perlu pendampingan di situ. Perlu pemahaman yang tadi kamu bilang. Perlu, buat aku ya, revolusi mental. Itu perlu banget. Karena gak, yang menentukan kita sendiri semuanya. Gitu. Keputusanku yang menentukan setelah aku sembuh, masih mau pakai narkoba lagi atau benar-benar meninggalkan semua dunia ini. Nah, kalau aku gak terevolusi cara berpikirku dan sikap hatiku, sangat rentan untuk bisa memakai lagi. Misalnya, udah sembuh nih, atau lewatin ke tempat yang dulu suka nongkrong, kan memorinya balik lagi tuh. Atau ketemu dengan teman-teman lama yang dulu suka pakai narkoba bareng, meng-flashback lagi semuanya. Sangat, jadi orang perlu perubahan demi perubahan terus dalam hidupnya untuk bisa memang bertahan ketika mereka lepas dari narkoba ini. Itu menurutku. Karena itu, kalau yang awal, yang perjalanan fase sebelumnya yang ku hadapi adalah adiksi atau keterkaitan narkoba, masuk fase yang baru ini yang ku hadapi adalah stigma. Stigma, betul. Stigma masyarakat, stigma orang tentang kecanduan narkoba seperti apa. Selalu setiap mau maju, kayak ada apa ya, rantai masa lalu yang berusaha mengikat, gitu. Sehingga susah banget untuk maju. Dan di titik ini kan mulai muncul kata-kata ini yang sebenarnya nggak ada guna, ya bukan nggak berguna, tapi efeknya nggak bisa banyak, namanya menyesal, gitu kan? Karena orang waktu menyesal udah terjadi gitu, mulai muncul penyesalan, kenapa dulu pakai narkoba ya, kenapa dulu kabur dari rumah ya, kenapa dulu mencuri ya, tapi at the end penyesalan pun nggak bisa berubah situasi ini. Selalu setiap mau maju, rantai masa lalu mengikat. Setiap mau bergerak maju, gak bisa maju-maju. Sampai akhirnya aku mulai menemukan pemahaman yang baru. Bahwa ini dia. Prinsipnya adalah, prinsip yang aku temukan. Aku gak mungkin bisa rubah masa laluku. Mau sampai kapanpun, aku gak bisa rubah masa lalu. Tetapi, aku bisa rubah masa depan. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Selama kita nggak berpikir bahwa, selama kita masih berpikir bahwa kita bisa rubah masa lalu, susah untuk bisa bergerak ke depan. Akhirnya aku belum menyadari bahwa aku nggak bisa rubah masa lalu. Ini aku pikirkan. Oke, disinilah ini kuncinya. Akhirnya ini yang aku lakukan. Karena aku nggak bisa rubah masa lalu, ini yang aku lakukan. Aku memutuskan berdamai dengan masa lalu. Oke. Aku memutuskan kayak kembali ke masa lalu, melihat semua peristiwa yang kualami. Kalau dulu pasti responnya adalah menyesal, marah. Kenapa dulu gua buat keputusan bodoh seperti ini? Kenapa dulu aku lakukan semua ini? Selalu setiap kembali ke masa lalu atau ingat ke masa lalu, marah, menyesal. Nah, kali itu waktu aku kembali mencoba kembali ke masa lalu lagi, aku nggak marah, aku nggak menyesal. Ini malah ini aku bilang, aku berterima kasih pada masa lalu ini. Sepertinya kayak aku lagi bilang terima kasih masa lalu. Ini menyakitkan. Bayar harganya sangat mahal, gak mudah dihadapi, tapi kalau ini terjadi sama hidupku, aku perlu menemukan ini kesadaran. Aku gak bisa rubah masa lalu ini, tapi aku bisa menemukan makna baru dari masa lalu ini. Pemaknaan itu perlu, pemahaman itu yang perlu kulakukan di sini. Disitulah aku belajar. Karena aku gak punya kekuatan untuk bisa ganti ini, gak bisa. Gua sampai kapanpun gak mungkin bisa, tapi pemaknaanku tentang peristiwa ini bisa berubah. Kalau selama setelah aku sembuh, selama berapa lama, dengan waktu yang cukup panjang, pemaknaanku tentang masa lalu adalah aib, adalah musibah. Waktu aku mencoba berdamai dengan masa lalu, dan merubah pemaknaanku yang baru, akhirnya adalah aku menemukan pemaknaan seperti ini. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi sama hidupku, mungkinkah karena orang lain gak perlu mengalami apa yang aku alami? Itulah kenapa makanya sampai hari ini
aku masih bercerita kepada siapa saja. Aku masih diundang bersaksi, aku menceritakan supaya orang-orang yang belum mengalami, mereka nggak perlu mengalami perjalanan yang aku lewatin. Seperti pertemuan kita ini, tujuan yang pertama adalah supaya teman-teman mahasiswa yang menonton film ini, kalau mereka belum pernah makin narkoba, setidaknya mereka akan punya pemahaman bahwa oke, mereka bisa mendapatkan gambaran lebih jelas efek narkoba itu apa, penyebabnya apa. Bukan cuma teori, ini cerita hiduplah asli yang kita yang mereka dengar. Jadi membuat mereka menyadari, aku memutuskan aku karena perbuatanku itu menjadi seperti kayak cara supaya mereka nggak mengalami itu pertama. Tapi yang kedua juga sebagai jalan bahwa ternyata mungkin ada orang-orang juga yang sedang melewati jalan yang pernah aku lewatin. Dan perbedaannya mereka sama aku dulu adalah, kalau dulu mungkin aku sendirian lewatin itu, kali ini kalau Tuhan izinkan mereka lewatin dan bersentuhan dengan aku akan pastikan mereka gak akan sendirian di situ. Aku bisa duduk dan bercerita, berbagi hidup sama mereka dan bilang bahwa dulu aku pernah di situ, aku tahu rasanya seperti apa, aku pernah ngalamin semuanya itu. Tapi sekarang aku sudah ada di sini, aku udah gak di situ lagi. Kalau aku saja yang dulu di situ bisa lewatin semuanya dan sampai di sini, pasti kalian semua juga bisa melewatin sama kayak aku. Itu pemaknaannya. Waktu aku temukan itu, aku langsung merasa gak jadi orang yang rendah, sampah, dan gak berguna. Ternyata bahkan kondisi yang paling busuk sekalipun, waktu kita punya pemahaman yang benar atas situasi tersebut, itu bisa menjadi sebuah jalan. Karena jujur, karena peristiwa itu, aku bisa mau bicara di depan menteri, bicara di depan gubernur, dikeliling hampir ke beberapa negara, hanya orang undang, hanya untuk dengar cerita busuk ini aja. Cerita yang dulunya aku bilang aib, yang aku bilang masalah, karena masalah ini aku dalam setahun bisa 100 penerbangan, aku mesti pergi. Pergi ke berapa negara, 8 negara aku kunjungi, hanya untuk bercerita tentang masalah ini. Disitulah aku menyadari bahwa pemaknaan kehidupan atas apa yang terjadi itu lebih penting daripada peristiwanya sendiri. Nah, that's why perubahan itulah yang membuat aku menyadari. Dan jujur sampai hari ini gak, kalau mau dihitung, gak terhitung berapa orang yang Tuhan izinkan lewat dalam hidupku untuk bisa aku sentuh, untuk angkat mereka dan membuat mereka bisa punya kehidupan yang baru. Disitulah baru aku merasa bahwa, oh ya, saya bukan sampah. Saya hanya orang yang pernah gagal ambil keputusan, menyadari kesalahan saya, mencoba berjuang keluar dari situ dan menemukan pemaknaan baru dari situ dan menjadi orang yang siap menolong orang lain buat masalah itu. Kalau ini kan kita ngomongnya di konteks teman-teman yang juga masih teman-teman berkuliah, yeah. Ya memang pasti banyak sekali kita kemungkinan bersentuhan dengan hal ini. Tadi aku sudah begitu kasih banyak pesan, yeah. Ini dimulai hati-hati dengan pergaulan. Nah, yeah. Ini in case tuh, kalau kita sudah ternyata ada di antara teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngedengerin ini, yeah. Ada nih yang ternyata yang sedang make gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang mesti kita putuskan atau tindak sikapi itu? Sejujurnya ini benar-benar based on experience-ku ketika menangani orang-orang yang memang sedang salah atau mengalami ketergantungan narkoba. Pada prinsipnya adalah kita gak bisa rubah orang. Okay. Tapi kita bisa buat orang mau berubah. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau kita mau rubah orang tuh artinya kita datang, kita ngomongin, kita nasihatin, kita beritahu jangan pakai narkoba, tinggalin. Nah, level pemakai itu biasanya ada 3 level pemakai narkoba. Level yang pertama itu dia baru coba-coba, kayak tadi. Belum ketagihan, masih coba. Ya. Lalu ada level kedua, dia itu lagi ketagihan. Udah ketagihan, dan lagi enak-enaknya pakai narkoba. Lagi senang banget ketagihan, tapi gerangnya. Nah, ada level ketiga. Yang ketiga ini dia udah capek, udah mentok, mau coba sembuh nggak bisa, tapi udah nggak bisa ngapain gitu. Nah, kira-kira dari 3 level ini yang paling udah disentuh menurutmu yang mana? Sebenarnya level yang mungkin yang ketiga ya, kalau lagi seneng-senengnya, kayaknya nggak bisa diapa-apain gitu, kayak orang jatuh cinta. Nah, kasarnya begitu. Jadi kadang-kadang nasihat mereka juga udah tahu kok itu berbahaya. Nggak ada mau dikasih apa, gambar peti mati, tengkorak, di semua di stiker-stiker udah tahu. Anak SMP udah tahu narkoba itu berbahaya.
Tapi yang masalahnya apa? Yang mereka nggak temukan adalah pertama, substitusinya apa? Kalau saya nggak pakai narkoba, lalu apa yang mesti saya lakukan? Itu pertanyaan paling banyak orang. Maka itu, tapi itu bermainnya itu bisa disentuh untuk orang-orang yang baru di level 1, baru coba-coba. Setelah kita masih bisa tawarin, ini loh, jangan pakai narkoba, karena ada hal yang lebih baik, musik kah, prestasi kah, olahraga kah, hobi kah, dan semuanya. Tapi bagaimana kan orang-orang yang sudah bergantungan? Yang kita kasih tahu pun udah gak bisa gitu. Makanya kenapa di sini penting namanya pendampingan. Pendampingan itu adalah aku melihat sebenarnya selama ini yang model aku lakukan, aku gak punya cara lain selain model apa yang papaku lakukan ke aku. Pendampinganku itu dengan papaku tuh begini, dia gak pernah memaksa aku untuk bisa berubah, tapi ini dia, dia selalu ada waktu aku butuh dia gitu. Simple, aku nipu orang, ngutang, dikejar-kejar-kejar. Gengku kabur semua, ngilang, gak mungkin tuh ya namanya geng, teman, sahabat, ngilang semua, gak ada yang nolong. Selalu keluarga yang nolong. Selalu masih papaku yang di sebelahku. Berkali-kali seperti itu, di situ baru aku mulai menyadari. Ternyata berarti yang lebih care sama aku tuh bukan mereka yang di jalan sebenarnya. Mereka yang di rumah. Nah, cuma kan prosesnya gak mudah. Maksudnya, nah jadi begini, sederhana, yang diperlukan adalah, aku balik lagi, kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu, memang mau gak mau perlu pendampingan. Nah, apakah cuma, misalnya gini, berarti mesti makabin mau mendampingi, enggak juga, siapa saja bisa mendampingi. Nah, that's why, ini kalau ngomong strategik ya, misalnya, harusnya, di setiap kampus tuh ada, ya itu apa sih namanya ya, seperti kayak krisis center lah bahasaku, itu mimpiku dulu ada krisis center di mana ada orang-orang yang kita bisa training, kita bisa latih supaya mereka bisa menjadi konselor di tempat kampus mereka, bisa jadi orang yang bantu menangani, setidaknya itu sebagai tanda bahwa kalau ada orang-orang yang mati atau mengalami pemakai narkoba, setidaknya mereka tahu dulu, okay, kalau saya ada masalah saya bisa ke situ. Mungkin mereka gak langsung ke situ karena mereka lagi senang-senang. Tapi ada satu titik di mana aku yakin banget mereka butuh bantuan. Dan di titik itulah waktu mereka datang ke kita, kita bisa kasih masukan sama mereka, kita bisa tolong mereka, itu akan berguna sekali. Jadi, intinya begini, ini bukan proses satu hari dua hari kok. Orang mendampingnya itu, pilihannya cuma gini, aku yang nyerah atau dia yang bertobat, udah gitu aja. Jadi gak bisa yang hit and run datang ngutuk kamu, awas pakai narkoba, berhenti enggak, itu mesti duduk dengerin, lalu kasih nasihat, dia gak dengerin ya sudah, gak apa-apa, jangan dipaksa. Karena pada dasarnya kan itu kita yang memutuskan sendiri, tapi kita perlu masukan. Duduk lagi, dampingi lagi, tanya gimana rasanya, bagaimana, jadi itu pendampingan. Itu yang juga selalu gue bilang kepada kalau ada orang tua yang konseling. Kalau ada orang tua yang konseling datang, aku akan bilang, Pak, Bu, ingat ya, ini kita bukan sprint, kita maraton. Mau gak mau. Karena prosesnya pasti ada. Nah, makanya setidaknya kita bisa punya kemampuan lah untuk bisa jadi pendamping, itu penting sekali, Bu. Ada gak sih yang tadi sepanjang Koko cerita, mungkin poin-poin yang Koko mau highlight atau Koko ponder untuk teman-teman mahasiswa di UC, untuk terkait soal narkoba ini, ada nggak pesan-pesan yang yang aku mau highlight gitu? Salah satu prinsip hidupku adalah ya tadi aku sempat singgung bahwa kita nggak mungkin bisa rubah masa lalu kita, tapi kita bisa rubah masa depan kita. Karena itulah buat teman-teman UC semua, terbiasalah membangun kerangka berpikir yang kuat. Sehingga dari kerangka berpikir yang kuat itulah, kita akan memahami bagaimana kita menjalankan kehidupan. Jadi intinya sederhana, cintai masa depanmu. Hargai masa depanmu dengan keputusanmu hari ini. Nah itu sangat penting sekali menurutku ya. Jadi jangan menyerah sama hidup, karena tetap jangan taruh titik waktu Tuhan masih terkoma sama kehidupan. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang bergumul hari ini, saya rasa dulunya bisa ya ketemu sama kamu, Kenov, kan bercerita, berbagi, sebenarnya datanglah kepada orang-orang yang kamu rasa bisa tolong kamu, itu penting sekali. Dan tetap percaya bahwa nggak ada hal yang nggak bisa disembuhkan, pasti kita bisa. Gitu.
tapi perlu proses aja untuk bisa sampai ke titik pemulihan kehidupan. Nah, tapi buat teman-teman yang gak pernah memakai, atau mungkin lagi berpikir mau coba-coba memakai, sederhana, cintai masa depanmu dengan keputusanmu hari ini. Itu akan menolong kamu untuk bisa meraih masa depanmu. Siap. Siap kok, Bang. Wow. Yes. Thank you banget kok buat sharingnya gitu ya, sangat-sangat. Yeah. Sangat-sangat mind-blowing gitu ya. Jadi teman-teman, ini mungkin yang mau saya highlight sedikit ya. Dimulai dari satu batang rokok, dan dimulai dengan sebuah rekomendasi yang datangnya dari teman. Yeah. Yang hanya untuk mencoba awalnya. Berakhir dengan adiksi. Yeah. Kehilangan begitu banyak hal. Mulai dari kehilangan pendidikan, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Sampai perasaan satu putus asa yang seperti kayak nggak bisa diubah. Sampai pada satu titik yang berikutnya adalah ada orang-orang yang menolong, ada orang-orang yang tetap komit untuk, bahkan mungkin orang yang nggak kita kenal, ternyata bisa menjadi sosok orang yang, okay, saya mau ada di samping kamu, saya mau fasilitasi kamu, tapi tetap ada dua sosok yang paling utama yang menjadi highlight di sini adalah satu Tuhan dan dua keluarga ya, Boy. Yes. Bagaimana mereka tetap mendampingi, yang ternyata kalau misalkan dalam hidup yang kondisi-kondisi sulit, yang ada cuma tinggal keluarga ya, yang teman-teman yang ngasih rekomendasi udah pada nggak ada, mereka udah pada ngilang. Yeah. Dan tadi frame yang paling akhir, yang paling di highlight tadi adalah apa yang kita buat hari ini itu ternyata tentukan masa depannya kita. Yeah. Jadi mungkin buat teman-teman UC People, kalau teman-teman di sini mungkin ada yang sedang dalam titik mencoba atau penasaran, pesan dari Ko Abeng tadi adalah ingat, apa yang kamu buat hari ini akan tentukan masa depanmu. Buat teman-teman yang sudah mungkin sudah terlanjur membuat keputusan, yang tadi diingatkan oleh Ko Abeng adalah, ayo cari resource-resource yang bisa bantu kamu untuk keluar dari sana. Carilah orang-orang yang tepat. Carilah bantuan kepada tempat yang tepat. Istilahnya seperti itu. Yes. Dan setelah buat teman-teman yang mungkin mau coba, udah gak usah penasaran gitu ya, udah dengar ceritanya apa yang terjadi semuanya. Dan yang paling akhir tadi adalah yang tetap di highlight adalah teman-teman, kalau sampai itu ternyata sudah terjadi, ingat frame ya teman-teman ya, frame pahami punya sebuah pemaknaan yang baru, dan maknai itu secara berdamai dengan apa yang sudah lalu, maknai itu dan buat satu keputusan yang tepat untuk moving forward ke depan. Mungkin itu yang kita mau highlight dari perjalanan hidup seorang Ko Abeng gitu ya, yang berhasil keluar gitu ya dari jerat narkoba. Okay. Dari saya mungkin itu aja. Siap. Ko Abeng, sekali lagi thank you so much. Thank you. Buat sharingnya, buat cerita ngobrol kita hari ini. Okay. Semoga ini jadi sesuatu yang juga membukakan pikiran buat teman-teman, akan ada at least sekitar 1000 mahasiswa baru ya teman-teman yang angkatan 2019 mendengarin ini. Nah, jadi mungkin aku tambahin dikit, kalau butuh bantuan apa, teman-teman mau cerita, mau apa, bisa hubungi saya lewat Instagram saya aja. Instagram saya Beni Patina Sarani. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau cerita atau mau apa, bisa lewat DM aja, DM saya. Nanti saya coba baca, kalau butuh mau nanya apapun tentang narkoba, tentang apa, saya akan coba bantu di situ bisa. Siap. Wow, terima kasih sekali Ko Abeng. Lagi thank you Ko buat sharingnya. Sama seperti tadi, melengkapi yang tadi Ko Abeng sampaikan, kalau teman-teman ada apapun, jangan sungkan, kita di Biro Kemahasiswaan juga kita sangat-sangat welcome, Ko Abeng juga sangat-sangat welcome, kami sangat-sangat welcome. Kalau teman-teman mau sharing, teman-teman butuh bantuan, sangat-sangat boleh untuk sharing dan kontak ke kami. Itu aja mungkin dari kami. Thank you so much, Ko. Thank you.